Oke, sob, ini jadi ada tukang ikan gerobak lewat depan rumah ya. Diberhentiin sama anak saya nih. Kita lihat-lihat koleksi ikannya ada apa aja ya. Karena biasanya di sini murah-murah. Yuk, kita lihat koleksinya. Setahun paling murah 25 juta, paling murah. Lohan 25.000. Patin berapa patin? 5.000. Patin 5.000-an. Ini koi ya? Koi ini Sukabumi. Berapa? 5.000 kok Sukabumi. 5.000-an. 5.000 beli lohan aja pan ya. Ntar lu pan. Cana YS 5.000-an. Ini cewek apa cowok ya? Itu mah ini aja nih, yang ini aja nih. Ini bagus nih. Yang ini ini apa ini merah juga. Ini aja. Yang mana ya? Ini merah apa? Ya udah. Ntar lo. Terserah. Apa ini nih? Bingung. Kalau ini sih bisa gede gini. Iya. Kalau lohan masih kecil udah jenong paling nggak bisa udah segini gedenya. Lohan mana pan? Pilih dah tuh Ipan. Ini apa ini? Itu cowok apa cowok? Cowok semua deh. Cowok semua ini. Pas ya udah. Gak mau kalau itu salah. Hah? Ya ini mutiara udah banyak. Mutiara banyak ya. Ini aja deh. Mutiara. Man. Jadi beli satu 20.000. Biar lohan yang biar di rumah beranak banyak. Selamat. Ada kembali nih. Cananya yang ambil gambar. Cananya, ntar saya siapin tempat dulu. Asal taruh aja di bawah gitu kan. Ini cupang berapaan? 5.000. 5.000-an. Koki, tuh ada Mas Koki. Lima ribuan ini, YS. Kasih ulat bongkong masih cepet gede ya, ke bongkong yang kecil-kecil itu. Iya, nah, doyan ya. Ulat bongkong kan 3.000 banyak, bisa jadi 10 hari, gak bisa. Sebulan gak gede, bisa 2 kali itu, bagus. Iya, cepat sih emang dia. Itu aja deh dulu deh. Oh iya, soalnya mas gitu saya nggak bohongin ya, gak pasti itu enggak tiap hari ada. Enggak tiap hari ada ya? Kadang-kadang yang 2 bulan baru ada. Sama saya nggak bohongin bener. Gimana? Dia pakai ada karena bagus ya, asal naruh aja gitu. Yang mending jangan gabung sama lohan caplok. Jarang-jarang ya? Ada ya, jarang bawa ya bang. Bener kalau di posting agar sedikit lebih itu bang. Ini online dah tanya urut, tapi yang 12.000-an. Iya, 12.000 di online. Ini sih kecilnya nih kayak gabus biasa. Ini apa, cana apa nih? Maru. Maru. 250 ya. Cana maru 2,5. Ini udah mau jadi warna sekuning. Banyak nih. Saya pernah bawa maru. Kecil-kecil gitu. Enggak laku. Enggak laku. Dan orang enggak percaya karena kayak gabus biasa. Kayak gabus biasa. Biasanya satu deh, dibiarin deh. Gabus ya. Pilih aja. Ini aja nih, ini. Ya, bawa ke rumah lagi ya nanti. Kita beli satu sama lohan. Ya, makasih ya. Taruh mana dulu? Harus ini dulu. Ini lohan. Lohan taruh mana ya? Ini kita beli. Katanya sih cana YS Yellow Centaurum. Yang ini lohan SRD katanya sih. Ya udahlah, nanti kita taruh di tempat. Ya ini ikan yang barusan kita beli tadi.
kita taruh di sini dulu, campur sama ikan yang lain. Ada ikan spat siam, ikan ini ikan lohan yang lama betina. Nggak tahu nih nanti bakal berantem apa enggak ini. Kalau berantem kita pisahin. Syukur-syukur dia nanti malah kawin. Tapi masih kecil sih. Nih, lapar ya. Kita campur sama lele juga. Ada spat biru. Ya, warnanya bagus ya. Wah, dia udah langsung mulai galak nih dicampurin. Itu ada ikan red devil juga, ikan spat siam, ikan betok juga ada. Ini ada ikan lohan yang betina. Nah, nanti nih kita jodohin. Tapi masih lama sih kayaknya nih gedenya. Tuh, dia masih kecil banget. Nah, ini cananya kita taruh di sini karena masih kecil ya. Kita campur sama ikan sepat madu sama cupang sawah. Nggak tahu nih beneran cana YS apa cana apa gabus sawah ini ya. Kita lihat aja lah nantilah. Syukur-syukur kalau cana YS ya bagus ya. Harganya murah juga, 5.000 perak. Barangkali sobat ada yang tahu ini jenis cana apa, silakan bisa tulis di kolom komentar sob ya. Oke deh, cukup sekian dulu video kali ini ya. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Oke, terima kasih buat sobat yang sudah menyaksikan video ini.